Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mendokumentasikan salah satu proses kegiatan rutin saya, masih seputar bonsai kelapa ya. Saya akan mendokumentasikan perkembangan salah satu koleksi bonsai kelapa saya. Ini jenisnya Gading Orange dengan style original batok melayang seperti ini ya, saya program dari awal ini. Dan saya mendokumentasikan perkembangan si bonsai kelapa ini setelah terjadi patah tunas. Nah, ini patah tunas. Ini sekitar usia 1 bulan setelah terjadi patah tunas, dan perkembangannya alhamdulillah si tunasnya masih bisa tumbuh ya. Dan ini daun pertama setelah terjadi patah tunas. Daunnya seperti ini, lumayan kerdil, sangat kerdil malah, tapi belum rapi ya, karena ini waktu itu termasuk salah satu patahannya ya ujungnya, makanya tidak full ini daun. Saya sengaja mendokumentasikannya agar saya tidak terlewatkan perkembangan-perkembangan dan pertumbuhan si bonsai kelapa ini setelah terjadi patah tunas. Dan pada kesempatan ini saya hanya akan melakukan perawatan ringan saja pada si bonsai kelapa ini ya. Saya akan mencoba untuk merapikan sisa-sisa pelepah yang waktu itu terjadi patah ini. Saya akan merapikannya, dan mungkin saya akan melakukan penyayatan pada bagian tapis ini sedikit ya, agar si daunnya benar-benar kerdil, tidak kembali memanjang sebelum terjadi patah tunas, seperti sebelum terjadi patah tunas kemarin ya. Dan ini jadi informasi mungkin untuk rekan-rekan para pecinta bonsai kelapa. Jadi ketika terjadi patah tunas, kita tidak usah khawatir, tidak usah panik, terutama untuk pemula ya yang belum terbiasa atau baru terjadi patah tunas pada koleksi bonsai kelapanya. Kita biarkan saja, yang penting jangan sampai membusuk ataupun dimakan oleh semut. Insya Allah ketika memang si tunas yang patahannya itu masih tersisa, itu akan tumbuh lagi gitu ya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Nasib Adam juga menerima pesanan.
seperti itu ya, saya melakukan perawatan pada bonsai kelapa yang sebulan yang lalu terjadi patah tunas ini ya. Saya tadi memotong sisa pelepah yang terjadi patah ya. Saya sengaja memendekkannya agar tidak menutupi si tunas untuk mekar ya ke samping. Jadi saya memotongnya dua pelepah karena sisa-sisa patah ini, pelepah ini ada dua yang masih menutupi si tunas ini ya. Jadi ketika kita memotongnya, si tunas ini akan leluasa untuk mekar ya, tidak tertutupi oleh sisa potongan pelepah ini. Jadi dia akan mekar dan si daun otomatis akan tetap kerdil seperti yang sebelumnya ini, daun sebelumnya. Oke saudaraku, dan saya juga tadi melakukan penyayatan pada tapisnya ya. Itu saja mungkin. Saya sengaja mendokumentasikan ini dan membagikannya agar dokumentasi yang saya bagikan ini ya minimal memberi informasi ataupun semangat pada para pecinta bonsai kelapa, terutama yang masih baru memulai ya, yang biasanya kalau terjadi patah tunas itu suka panik ataupun putus asa ya. Jadi jangan putus asa. Ini bukti bonsai kelapa yang terjadi patah tunas masih bisa tumbuh seperti ini ya. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.